Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Hari ini tanggal 7 Agustus tahun 2021. Ini saya berada di stasiun Buaran Lama. Jadi stasiun ini sudah tidak beroperasi lagi teman-teman. Stasiun Buaran Lama ini mulai di stop operasinya itu tanggal 9 November tahun 2018. Jadi pasca dibangunnya stasiun Buaran yang baru itu sebelah sana, itu sudah jadi ya. Jadi stasiun yang ini sudah tidak dioperasikan lagi. Stasiun yang baru lebih canggih, ada liftnya juga soalnya. Huh? Yuk kita coba lihat stasiun ini kayak gimana sekarang ya. Uhuy. Ngebut sekali. Ini di bekas stasiun Buaran Lama ini masih ada buat penyeberangan warga nih teman-teman. Nah kalau mau anting naiknya dari sini nih, mangga. Sini. Baru kita bisa memotret. Ini masih ada bekas ruangan lama nih. Ini kayaknya buat loket. Kita lihat di dalamnya isinya apa. Ada karpet. Itu sama di sebelah sana juga ada 01. Udah banyak tindakan vandalisme nih. Banyak coret-coretan. Lihat nih. Hah? Bener-bener kreatif kalau ada media buat menulis, langsung menulis nih. Nih lihat, luar biasa. Jakarta Bordero. Oh. Kereta jurusan Cikarang. Stasiunnya tinggal rangka doang nih. Coba kita jalan. Domelin nggak ya? Mudah-mudahan nggak lah. Ada JR205 New Livery. Menuju Manggarai ini. Anginnya kencang banget, luar biasa.
cakep, ngebut ya. PM 6000 menuju Jakarta Kota.